Yeay, selamat datang ke Dapur Kampung edisi futuristik. Okay, sudah pada perkenalkan barang-barang kan di sini. Ada. Hey, is it real? It looks real. Yeah. Ada shopping list. Set for the kids. Yeah. Mudah aja dengan teknologi zaman kini. Telur-telur, toaster, kicap, minyak. Ini apa? Bak untuk bakar, air teh. Dan juga washing-washing, cuci-cuci. I love pioneer generation. Yes, ada. Kalau penat buat kerja rumah, kita duduk dengan bladeless fan kita. Kau mampu, kau tak mampu. Yeah. Wow, NTU represent. NTU represent. Nur Izzati dari Nanyang Technological University. Hi. Go Izzati. Asal kau kat situ je. No, it's just like that. Okay. Nah ni bilik untuk berzina. Dan ni untuk menjaga kesihatan dia, BP cuff, termometer untuk jaga untuk periksa suhu badan, oximeter untuk untuk memeriksa kadar gula dalam darah anda. Dan saya rasa ini emergency button. Dan ini saya tak pasti motion sensor. Mana ada oximeter, tak ada. Okey. Dan kini pula saya akan periksa berat badan saya. Dan saya bukan 64.6 kilogram ya. Saya hanya 10 kilogram. Dan ini pula pejabat saya. Ya, saya ada pejabat sendiri di rumah dan sini ini untuk anak-anak saya untuk belajar. Ya, nampak. Ini untuk anak-anak saya lagi satu. Nampak? Dan ini untuk saya. Ada pintu. Kau mampu. Kau ada? Tak ada kan? Lepas tu malam-malam boleh tengok. Tahu lah tengok apa. Is it so futuristic? Ada cermin lagi, you alls. Okay, kita keluar. Ini merupakan laluan zebra ataupun kuda belang. Jadi bila anda berada sini, ia akan berkelip-kelip. Kalau tak, dia tak akan berkelip. Rayu. Ya, jadi itulah walk-through di dalam rumah futuristik saya. Ya, jumpa lagi esok. Bye. Posing maut sikit. Apa kau buat, Sati?